Wah, ada bunyi-bunyi, guys. Halo guys, jumpa lagi. Kali ini saya mau mengajak kita review. Reviewnya ini guys. Review kaset Pita Jadul Part 2. Oke, atau bagian kedua. Oke, bagian pertamanya buat teman-teman yang belum lihat videonya, ada boleh klik link yang ada di atas sini. Oke. Ada link yang ada di atas sini. Oke, itu part 1-nya, part 1-nya. Oke. Kaset-kaset yang ini beda karena hampir semua kaset-kaset ini menginspirasi saya dalam bermusik dan bernyanyi. Oke, tapi bedanya lagi atas anjuran teman-teman, jadi mereka minta saya mereview agar sekaligus diputar apakah masih berfungsi atau masih bisa didengarkan kaset-kaset kita ini atau sudah rusak. Jadi di sini saya mau review kaset Pita Jadul ini sekaligus kita coba apakah masih berfungsi suara-suaranya menggunakan ini Walkman. Walkman-nya biasa. Dulu saya pernah juga punya Walkman Sony. Walkman legendaris juga. Dan ini kita coba menggunakan ini apakah masih berfungsi atau tidak. Tip Compo Polytron. Oke, ini menemani saya waktu dulu, waktu zaman-zamannya kaset Pita Jadul seperti ini. Oke guys, tidak usah berlama-lama lagi. Kita lihat review kaset Pita Jadul Part 2 atau bagian kedua berikut ini. Oke guys, kita lihat videonya berikut ini. Oke guys, ini saya punya Walkman tapi mereknya Camps. Dulu pernah juga punya Walkman Sony, Walkman legendaris. Tapi udah nggak tahu rimbanya, sudah rusak. Jadi nggak apa-apa, kita coba kaset Pita menggunakan ini Walkman ini. Ini kita masukkan dulu baterainya. Oke. Kita coba ya guys. Oke, yang pertama kita coba ini musik grup band yang menginspirasi saya bernyanyi dan bermain musik. Ini Mr. Big album pertama. Mr. Big. Oke, dengan hitsnya ada di Take to the Ross, Win Me Up, Merciless, Had Enough, Blaming on My Yacht. Oke, Take a Walk, Big Love, How Can You Do What You Do, Anything For You, Rock and Roll Over, 30 Day in the Hole. Oke, ini album pertama mereka di tahun 1989. Oke, kita coba apakah masih bisa. Mudah-mudahan apa tidak terkena copyright ya guys ya. Kita coba rewind dulu dia. Oke, kita coba ya guys apakah masih berfungsi. Oke, jadi berfungsi ya guys ya. Ini Mr. Big album pertama. Oke, kita taruh sini. Next, ini Mr. Big Land Into It. Ini dia tahun berapa ya? 1991. Oke, 1991 hitnya yang menduduki tangga tertinggi di Billboard US Music itu dengan To Be With You. Oke, di album ini mereka mengeluarkan single To Be With You yang berapa minggu bulan merajai tangga musik di Billboard US United States of America. Oke, kita coba. Oke, untuk menghindari copyright ya, kita matikan. Yang pasti ini masih berfungsi. Oke, taruh situ. Next, album ketiga dari Mr. Big yang inspirasi saya bermusik dan bernyanyi, albumnya Bump Ahead, tahunnya 1990 berapa ya?
tahunnya 1993. Mereka hitsnya banyak, kalau The Bulldog, Friends You Gotta Pay, Promise Her The Moon, What Is Gonna Be, Wild World, Mr. Gone, The Whole World Gonna Know, Nothing But Love, Temperamental, Ain't Seen Love Like That, and Mr. Big. Oke, kita coba apakah masih berfungsi. Kita rewind dulu. Untuk rewind sih oke sih, tapi nggak tahu suaranya gimana. Ini guys. Oke, kita main dari copyright aja. Kita matikan dulu, masih berfungsi. Setelah saya coba, ternyata ini si Polytron ini, si Ted Kompo Legendaris ini ternyata mekaniknya rusak. Jadi dia sempat mengusutkan apa? Satu buah kaset terkena karena mekanik tape-nya sudah rusak. Oke, nanti kita perbaikin, coba perbaikin kalau ada di orang jual di e-commerce atau marketplace online itu nanti kita beli. Kalau nggak ada ya nanti kita bagaimana kita supaya dia bisa berfungsi kembali. Oke. Next album keempatnya Mr. Big, Hey Man, dengan itu dengan lagu Trapped in Trolland, Take Over, Chando Going Where the Wind Blows, The Chain, Where do I Fit In, If That What It Takes, Out of Underground, Dancing Right into the Flame, Mama D, Pull Us Today. Oke, kita coba lagi apakah masih berfungsi. Kita rewind dulu dia. Masih berfungsi guys ya. Matikan takut kena copyright. Oke. Sini ya. Oke. Next. Jadi di setelah sudah album keempat, jadi mereka Mr. Big ini mengeluarin Big Bigger Bigges atau The Best of Mr. Big. Sini banyak itu lagu-lagu hits mereka dari 4 album ini. Oke, kita coba. Oke. Masih berfungsi. Oke, kita matikan untuk menghindari dari copyright. Oke guys, di setelah mereka itu The Best terakhir, album pertama, kedua, ketiga, keempat, jadi mereka mengeluarin ini album live-nya. Ini Mr. Big Live at Budokan di Jepang. Ini Mr. Big Japan Demonium di Jepang juga. Ini Mr. Big Live di 1992 di San Francisco, United States of America. Oke. Okay. Jadi kita nggak usah coba aja. Ini masih berfungsi. Oke. Okay. Nah, di sini ada saya juga punya. Jadi di album 4 album ini semua 1 2 3 4 8 album ini. Jadi gitarisnya masih si Paul Gilbert. Jadi begitu mereka ke album ini the bestnya, ini the best juga live-nya. Ini at the Hard Rock Live. Ini di Singapura. Oke, mereka ada di Hard Rock Cafe-nya Singapura. Ini masih berfungsi. Oke, mungkin kita taruh sini aja. Oke. Nah, di sela ini Paul Gilbert masih menjadi gitaris. Jadi mereka itu gitarisnya ganti dengan Richie Kosson. Oke, ini the ballad Mr. Big. Oke, di sini ada single We Are They Now. Oke, di sini dia gitarisnya yang baru si Richie Kosson. Oke, masih berfungsi. Terus album pertama mereka bersama Richie Kosson di sini dengan Get Over It Mr. Big. Oke, dengan singlenya apa ya? Tahun 1999. Oke, dengan hit singlenya banyak sih ini My Religion, My New Religion, My Never in a Million Years, Dancing with My Devil, Try to Do Without It. Oke. And many more, Hole in the Sun. Yang pasti ini masih berfungsi untuk menghindari copyright ya guys. Ini album kedua mereka, Actual Size. Ini tahunnya 2001.
ya hampir-hampir bis kasih pita jadul sudah hampir mulai punah. Oke, di sini banyak hitnya Not Nothing Like in the World, segala macam ini, Super Fantastic, Lost in America. Oke, banyak sih. Arrow, oke, lengkap. Oke, next. Sebenarnya masing-masing personel mereka ada mempunyai band sebelum mereka ke Mr. Big atau side project mereka. Jadi ini yang pertama ini, wish. Yang pertama ini Paul Gilbert, ada juga dia Burning Organ, dia project solonya dia. Saya punya juga. Terus ini Paul Gilbert, Alligator Farm atau ternak buaya ya, ya. Ini project solonya si Paul Gilbert. Saya juga punya. Oke, yang ini EMB, Eric Martin Band. Oke, jadi sebelum si Eric Martin, vokalisnya Mr. Big ini ke Mr. Big, jadi dia pernah punya band, Eric Martin Band, dengan namanya sendiri, dengan dia sebagai vokalisnya. Saya punya juga, masih bagus. Oke, next. Ini Eric Martin, Somewhere in the Middle. Oke, dengan hit singlenya I Love the Way You Love Me. Oke, ini solo project solonya si Eric Martin, si vokalisnya Mr. Big. Saya punya juga. Kita taruh aja sini ya. Oke, next. Ini I'm Going Sane, Eric Martin. Ini project solonya si Eric Martin, vokalisnya Mr. Big. Sebenarnya banyak sih, tapi karena perubahan teknologi dari pita kaset ke MP3, jadi saya tidak ada pengoreksi untuk membeli lagi pita-pita kaset ini. Kini I'm Going Sane. Banyak sih, Every Day, dengan hit single Every Day. Oke, okay, next ini Eric Martin, Destroy All Monster. Oke, okay, dan hit singlenya apa ya? Saya lupa hit singlenya. Pasti andalan juga. Oke, okay. Mungkin itu dari saya. Semoga berguna untuk orang. Untuk anak-anak muda yang belum tahu kaset pita bagaimana, terus inspirasi saya bermain musik dan bernyanyi. Oke, okay, thank you. See you in next video. Thank you and bye.